Assalamualaikum semua. Dating Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal puluhan juta lesap Alif Syukri merayu. Kesianlah pada dia dan anak bini. Ini yang terjadi. Ahli perniagaan yang juga pempengaruh Dato' Alif Syukri Kamarzaman menuntut seorang bekas menteri bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang berjumlah puluhan juta kepadanya. Alif mendakwa beliau berkali-kali cuba menghubungi individu tersebut namun sehingga kini masih tiada respons. Takkan bekas menteri macam ni saya hubungi dia tak angkat, saya WhatsApp dia tak balas, dulu nak minta bantuan dialah terhegeh-hegeh nak jumpa saya. Saya tak nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar je. Orang Langkawi mesti kenal dia, hartawan satu Malaysia, katanya dalam satu hantaran di Instagram pada Ahad. Hantaran tersebut mendapat perhatian pengguna di laman maya berkenaan dengan lebih 11,000 tanda suka diberikan. Pemilik akaun bernama Fizil Hassan 88 mendakwa bahawa dia cukup mengenali Tan Sri itu. Saya kenal Tan Sri ni sebab saya pernah bekerja di hotel miliknya. Saya berhenti dari hotel tu pun sebab malas nak sebut, kata Fizi Hassan 88 dalam ruangan komentar hantaran Alif Syukri tu. Seorang lagi individu bernama Eza Azaiti dipercayai bekerja di bawah Tan Sri tersebut berkata, ramai dalam kalangan pekerja termasuk dirinya tidak dibayar gaji semenjak pandemik COVID-19 dahulu. Saya tidak akan halal dunia dan akhirat duit gaji saya, ujarnya. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.